Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod bumel yang cukup keren. Ini adalah mod bumel Zekus 3 ya. Untuk bodinya sudah single glaze dan tentunya sudah full ACC crack ya. Bagi kalian yang bermain dengan modnya ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, ini kebetulan sudah malam hari ya. Kita akan mereview untuk lampunya dulu supaya terlihat lebih jelas ya. Oke, untuk lampu dekat kita nyalakan. Untuk lampu dekatnya seperti ini ya. Ini lampunya keren banget ini. Karena mod bumel itu jarang banget ya yang memakai lampu Zekus 3. Lalu lampu jauhnya seperti ini. Untuk lampu hazard, sein kanan, lalu sein kiri sudah normal ya. Lalu kita buka untuk pintunya. Untuk pintunya di sini menggunakan pintu sliding door ya. Maksudnya pintu lipat ya, bukan sliding. Ini pintunya depan belakang, jadi kita tidak perlu untuk menutup lagi ya untuk pintunya. Lalu kita cek untuk wiper. Untuk wiper di sini bergerak dengan normal ya, tidak ada kendala. Lalu kita cek untuk buritan. Untuk buritan di sini sudah menggunakan lampu Zekus 3 juga. Untuk lampu rem, lampu malam juga sudah menyala ya di sini. Lampu hazard, lampu mundur juga sudah normal. Sein kanan, lalu sein kiri juga sudah menyala. Untuk interiornya cukup simpel ya di sini, tapi keren banget di sini. Mengingatkan saya dengan mod dari Moroda Tigma yang double glass ya. Kurang lebih seperti ini. Penataan spionnya juga sama di sini. Keren banget ya. Dan kita cek untuk tombol animasi. Di sini hanya ada satu tombol animasi ya. Untuk animasinya ini kaca geser. Dan kita cek untuk gas serta tes jalan ya ini. Kita akan berkeliling-keliling di map Sukoharjo. Dan ini enak loh teman-teman untuk modnya, karena ringan banget di sini. Dan tidak terlalu berat, walaupun di sini sudah terdapat ACC bergerak ya, seperti gantungan ini yang berbentuk Doraemon segitiga ini. Keren banget ya, kalian wajib coba ini. Dan untuk settingannya ini, wah mantap ini. Untuk settingan gas serta rem ini mantap ya. Mantap ya, kalian wajib coba ini. Dan kita berhenti di sini aja sekaligus untuk mengakhiri pada perjumpaan video kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel, salam Fujib Money.